harus ada rombongan Pak. Itu mungkin enggak tahu ya, mungkin satu teman gitu Pak. Terus saya ngurusin sepeda motor. Itu kejadiannya di situ Pak, di proyek sana itu Pak ya. Jadi tiba-tiba mukulnya enggak tahu Pak, tak lihat. Terus saya berteriak, "Eh, jangan berteriak di sini." Habis itu langsung ya, jatuh Pak. Jatuh. Sampai dengan saat ini kita masih berproses ya, terkait dengan kejadian yang terjadi di depan Biliar Wijaya di Jalan Hayam Wuruk Kota Probolinggo. Itu kita masih pendalaman terkait dengan pemeriksaan saksi-saksi yang persis berada di TKP pada saat kejadian. Untuk pelaku sendiri masih berstatus pelajar dan korban pun juga berstatus pelajar.